Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berita dari Kota Malang akan mengawali perjumpaan kita hari ini di Seputar Dama, Kamis 8 Agustus 2019. Bersama saya Gisela Tahapari, inilah headline kita hari ini. Konvensi Nasional Ilmu-Ilmu Sosial. Dama Dunia. Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial menggelar Konvensi Nasional Ilmu-Ilmu Sosial yang dipusatkan di Aula Dom Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum HIPIS. Dalam sambutannya, Muhajir Effendi menyampaikan konvensi tersebut mengangkat tema peran ilmu-ilmu sosial dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia bagi kemajuan bangsa. Saat ini ilmu sosial harus dapat menjawab tantangan derasnya kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu isu sentral yang harus dirumuskan adalah bagaimana sumber daya manusia unggul dapat disiapkan di era perubahan sosial seperti saat ini. Lebih lanjut, Muhajir berharap para ilmuwan sosial yang terdiri dari akademisi ilmu sosial, seperti dosen ilmu sosial dan guru IPS, untuk intens dalam menyusun atau memberikan kontribusi yang lebih konstruktif. Sebab persoalan SDM yang dihadapi oleh Indonesia sangat kompleks akibat dari pembangunan infrastruktur yang masif. Konvensi kali ini harus intens, saran yang diusung harus bersifat konstruktif untuk pemerintah kabinet kedua agar bisa sejalan seiring dengan cita-cita nasional masyarakat adil dan makmur. Duduk bersama dengan para pakar, ini ada Prof. Para pakar ilmu-ilmu sosial, kita minta untuk ikut betul-betul berkontribusi di dalam memberikan masukan terhadap arah kebijakan, arah perjalanan bangsa ini sesuai dengan yang diharapkan. Karena kalau tidak ada kontribusi dari ilmu-ilmu sosial, maka kita khawatir nanti akan timpang perjalanan proses pembangunan bangsa ini, karena bagaimanapun dimensi-dimensi kemanusiaan, dimensi-dimensi sosial dari proses pembangunan itu sangat penting untuk Sementara itu, Abdul Malik Fajar selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus Dewan Kehormatan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial juga menyampaikan pembangunan SDM di Indonesia bisa dikatakan masih jauh dari optimal. Tentu hal tersebut menjadi ancaman bagi kelangsungan generasi Indonesia di masa yang akan datang. Malik Fajar juga mengingatkan kembali motivasi utama pendirian Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial yang dilatarbelakangi oleh pembangunan SDM yang tak tersentuh oleh pemerintah. Selama ini pembangunan terus digenjot hanya berdasar developmentalisme, tanpa memperhatikan dampak bagi sisi kemanusiaan. Harusnya, pembangunan juga menyentuh persoalan SDM. Persoalan manusia, bangsa Indonesia yang tidak tersentuh sama sekali. Karena waktu itu memang temanya adalah membesarkan kue nasional untuk pembangunan ini. Maka di dalam GBHN pun hanya sedikit saja disentuh masalah-masalah manusia, pembangunan manusia itu. Sampai-sampai Menteri Agama yang pertama di masa Orde Baru, Profesor Mukti Ali itu dalam salah satu pidatonya di UI, peranan agama dalam pembangunan nasional menekankan perlunya Indonesia menekankan pembangunan manusia seutuhnya.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menyampaikan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, sangat penting bila saat ini pembangunan SDM menjadi isu yang perlu digalakkan demi kemajuan bangsa di masa depan. Dari Kota Malang, Evan Hakim, Dama TV. Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak, Bayangkari Cabang Kota Malang menggelar Lomba Administrasi Pembukuan dan Kerapian Panel Data. Dengan adanya kegiatan ini, diharap dapat meningkatkan profesionalisme, yakni kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Kegiatan yang diperuntukkan bagi jajaran ranting Bayangkari seluruh Polsek Malang Kota tersebut dihadiri secara langsung oleh Ibu Susi Aswuri selaku Ketua Bayangkari Cabang Malang Kota. Kehadirannya bersama rombongan pengurus tersebut berkaitan dengan pelaksanaan lomba untuk melakukan pengecekan administrasi, panel data, buku-buku kegiatan, dan kerapian di ruang kerja Bayangkari. Pada saat bersamaan, seluruh peserta diberikan arahan dan bimbingan teknis administrasi kepada anggota Bayangkari Ranting Polsek Sukun. Administrasi merupakan sistem totalitas yang menghasilkan tata kerja secara sistematis dan relevan. Kegiatan tersebut diharap dapat meningkatkan profesionalisme, yakni kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Kegiatan tersebut akan terus berlanjut, mulai dari Polsek Sukun kunjungan, dilanjutkan ke Polsek Kedung Kandang, Polsek Blimbing, Polsek Lokwaru, dan tujuan terakhir di Polsek Lojen. Dari Kota Malang, Irfan Hakim, Dama TV. Sekali tampil, Sujopo Sumara Purbo bisa menggunakan banyak karakter topeng. Kepiawaiannya berlenggak menggunakan berbagai topeng membuat dia mahir menari. Inilah sang maestro tari seribu topeng, seorang ahli seni di bidang seni tari di Kota Malang. Sujopo Sumarah Purbo, sang maestro tari seribu topeng, dia dilahirkan di Surakarta 9 Agustus 1950. Pria yang lebih akrab disapa Jopo ini sangat piawai dan menjiwai setiap karakter topengnya dalam menari. Tari topeng merupakan salah satu tarian yang menampilkan banyak karakter. Dari masing-masing topeng mewakili satu karakter tokoh, tak pelak untuk menguasai tari topeng tidaklah sederhana dan mudah. Tari topeng seribu wajah ini biasa dimainkan kurang lebih selama 1 jam, tergantung dari judul tari yang dibawakan. Tentunya dengan durasi yang cukup panjang, selain harus menguasai setiap karakter topeng, juga dibutuhkan stamina yang mumpuni. Salah satu judul yang sering dibawakan oleh Jopo saat menari topeng seribu wajah adalah Sintren Topeng Tayub Jawa Timur, yakni tarian yang melihatkan berbagai karakter seni tari Jawa Timur dengan beragam cerita yang disampaikan. Ini tari topeng seribu wajah. Dalam arti seribu wajah itu topengnya ada 21. Disebut topeng seribu wajah itu bukan topengnya seribu, tapi di atas 10 itu dikatakan seribu, hanya istilah saja. Nah, ini melihat popermen ini, kita melihat pakai kacamata apa. Kalau kacamata Jawa Timur, ini adalah tayub, menggambarkan kisah panggung tayub itu suka dukanya seperti itu, ada yang mabuk, ada yang godain, ada ini, ada tanda yang godain sama penonton, sama apa-apa, cuma disitu disisipi karakter-karakter untuk mengtrik-trik dinamika pertunjukan. Tapi kalau dipakai kacamata Jawa, ini adalah hasil dari pejangan Dewa Wisnu itu menjang tentang pikir itu selalu berubah-ubah. Mikir ini, berandai-andai. Misal adiknya saya itu punya wajah cantik, tapi di balik itu karakter saya itu seperti naga, seperti itu. Nah, kalau trik-triknya yang lain-lain banyak, micin aja supaya nampak manajemen pertunjukan supaya itu indah, menarik, ketok religius, kelihatan tradisional, tapi masa kini. Jopo juga memiliki puluhan topeng dengan berbagai karakter wajah. Setiap pagelaran tari topeng seribu wajah, Jopo dapat membawakan hingga belasan atau puluhan topeng sesuai dengan karakter masing-masing topeng. Dari Kota Malang, Irfan Hakim, Dama TV.
Pemirsa, sesaat lagi akan hadir informasi mengenai Dhamma Dunia.